sahabat mulia, diturunkan Al-Quran surah Abasa pada beliau. Ya Masya Allah, keadaan sudah cukup luar biasa, terbatas fisiknya, mata gak bisa melihat, raba-raba jalan yang suasana masjidnya sangat terbatas, keadaan sangat sederhana. Masya Allah, luar biasa, pahala sudah banyak, ingin mencari pahala lagi. Ada orang nun jauh di sana, nun jauh di sana, sahabat bukan, tetangga Nabi bukan, kerabat Nabi bukan, matanya sehat, fisiknya masih kuat, ya, nikmat kendaraan dikasih oleh Allah banyak, dari mulai sepeda sampai dengan mobilnya. Ke masjidnya juga luar biasa, masjidnya enak, suasananya nyaman, parkirnya nyaman, AC-nya juga banyak, keadaannya tenang. Yang kalau kajian ustaznya datang sendiri, nerangin sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri, direkam juga, live juga. Ya Allah, belum mau ke masjid juga. Saya tidak mengerti dengan cara apa lagi masih difasilitasi orang seperti itu. La haula wala quwwata illa billah. Dan kalau ditanya, oh Masya Allah, cita-citanya masuk surga, surganya surga Firdaus tanpa hisab lagi. Mungkin agak kurang sehat gitu ya.